Oke guys, balik lagi sama gue si AB Gaming. Yo, dan di video kali ini kita bakal main COD lagi ya guys, CODM, COD Mobile. Jadi ya di sini ada updatean sekitar 80 MB-an dan ternyata di sini ada Halloween gitu. Jadi di sini beberapa mapnya berubah menjadi malam dan banyak labu-labu gitu guys, ciri khas Halloween gitulah. Dan di sini kita bakal ngambil dulu hadiah-hadiah yang harusnya kita ambil, kita klaim-klaim dulu. Dan di sini gua punya crate banyak guys, banyak banget gua punya crate. Widih, kita klaim-klaim dulu nih, banyak nih, lumayan. Gua dapat crate banyak, jadi gua rencananya mau sekalian buka aja di video kali ini, kita klaim dulu. Oke, belum ada lagi. Ada lagi nggak ya? Coba kita cek dulu. Di sini ada. Kagak ada. Oke, kagak ada. Jadi mungkin kita bakal buka crate-crate gua dulu, karena di sini gua punya crate banyak banget. Di sini ada 5 dan di situ ada daily crate 1. Kita bakal buka dari daily crate dulu. Kita buka. Boom. Kita dapat kredit 20. Kita buka lagi. Kita langsung jam maxin 5, kita buka semuanya. Boom. Oke, kita dapat. Oke. Kita udah punya ini. Kita mending jual aja. Mungkin oke. Jadi kita tadi dapat berapa duit dan yang lain-lainnya. Dan duit kita sekarang, kredit kita sisa 2.800 guys, gitu. Oke, kita bakal langsung aja main ke gamenya. Di multiplayer ini ada mode baru guys, lagi-lagi ada mode baru, dan gue di sini bakal review mode yang terbaru itu, bukan ranked ya, match. Di sini ada mode baru yaitu sniper only guys. Dari namanya aja kalian udah pasti tahu ini adalah sniper ya guys ya. Dan kalian juga pasti tahu gue nggak jago main sniper, jadi gue bakal men-challenge gue sendiri sebagai orang yang bukan user sniper menggunakan sniper di mode sniper only ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam gamenya yang pertama ini. Kita elite 2 di sini, sama teman kita ada elite 2 dan teman-teman kita lagi veteran, dan lawan kita ada yang elite 4, ada rookie, ada veteran juga. Oke, kita di crossfire. Dan di sini ada, di sini disuruh milih beberapa sniper. Ini ada sniper rifle di mana kalian nembaknya tuh bisa berkali-kali. Di sini gua pakai yang ini aja. Gue lebih seneng pakai yang langsung tembak sekali, langsung gini guys ya, langsung modar gitu ya guys ya. Lebih enak kayak gitu guys, daripada kalian pakai sniper rifle menurut gue. Oke, di sniper only ini kita bakal cari spot-spot yang mungkin tersembunyi. Kita bakal di sini. Kita lihat dari sini. Oke. Door. Oke. Door. Aduh, nggak dapat. Ah, kena. Anjir, ternyata memang nggak gampang ya guys ya. Apalagi kalian memang bukan user sniper, itu sulit banget untuk main ini. Gue sih pengen nyoba-nyoba aja main ini. Kalian ada mode baru kayak gini, kenapa kita nggak coba juga gitu? Wah, nggak dapat. Kayak kita terlalu terbuka deh tadi. Kita bakal. Aduh. Oke, dapat satu. Aduh, awas ngandang, bro. Oke, dapat satu. Bentar. Kelamaan, lebih giming. Gila, kita harus main cepet soalnya di sini. Aduh, dapat kena tadi, dapat mayor asis. Aduh, salah. Oke, reload dulu. Oke, tenang, slow. Wah, kena. Bentar. Ada orang sana. Wah, gua konsen banget nih guys. Aduh, nggak dapat. Sial. Aduh, nggak dapat lagi. Wah. Sial, ada yang bokong loh.
Banyak banget yang bohong. Nggak langsung tewas dia, guys. Awas di daerah sana. Wih. Oke, dapat. Aduh, nggak dapat. Wah, udah mati ya. Di belakang, aduh, kena dong. Oke, tenang. Di video kali ini mungkin gue bakal banyak silent ya, karena gue harus konsen ya, harus fokus ini karena gue nggak terlalu jago jadi sniper, jadi harus benar-benar fokus untuk nembaknya. Oke, dapat. Oh, no, santai bro. Aduh. Oke, dapat. Dia mau bunuh gua tapi gua duluan. Aduh, kena dong. Di atas dia. Hostile hunter killer drone inbound. Pick it up, team. Widih. Be advised, hostile sentry gun spotted. Sudah mana dia tuh? Oh, tuh. Kita lawan. Kena dong. Dia tahu gua di sini. Kena. Ah, kena dong. Gila, gue lupa di sini ada sniper ini pakai item yang bisa nembus tembok itu, guys. Nembus. Pokoknya medan-medan yang tipis-tipis gitu. Kok medan lagi? Bahan-bahan yang tipis-tipis gitu. Wah, kelar. Gua nggak jago main sniper dan teman-teman gua juga nggak jago main sniper gitu loh. Widih, set. Langsung set. Tuh, nembus anjay. Emang dia tuh ada item apa gitu, gua lupa namanya itemnya. Tapi itu item tuh yang fungsinya untuk nembus-nembus tembok atau tembok yang tipis ya, bukan tembok yang tebal, tembok yang mungkin kayak tadi itu tembok-tembok pagar gitu. Dan kayak tembok-tembok kayu gitu. Kalau besi sih gua belum nyoba ya. Tapi itu memang benar-benar bisa nembus, guys. Kayak tadi itu yang last kill itu dia bunuhnya tembus gitu, guys. Oke, kita bakal coba lagi sekali dengan sniper only. Oke, lawan-lawan kita elite-elite semua. Dan teman-teman kita juga elite-elite semua, ada veteran 1 juga, satu orang. Oke. Kok ini gua nggak tahu demen, guys. Oh, ini bukan snipernya, ternyata. Ada dua tipe sniper dan gua lebih milih yang ini. Karena kenapa ya? Kenapa gua nyamannya pakai sniper yang ini? Ya ntar kita bakal coba sniper yang lagi satunya. Oke, kita di kill house di sini bakal seru banget karena oke, dapat. Aduh, gila, hampir triple kill. Gila. Nah. Mana dia? Ah, kena. Gila. Cari sempat. Nah, kalau kalian ketemu tembok kayu ini, kalian sniper gini, itu nembus, guys. Kayak sniper gini, pasti nembus. Karena bahan dari temboknya ini tipis. Kalau kalian pakai item yang gua tadi bilang ya. Kalau saya kalian nggak pakai item itu, ya nggak tembus juga. Gitu. Okay. Di situ ternyata. Oke, kita nggak bisa barbar ya. Waduh, kena drone. Baru ngeker. Nggak kena loh. Ini kena nih.
Ya. Santai dong. Cepet dong. Gila. Wah, kena. Oh, itu ada yang salah, ada yang salah. Last peluruku, harus bunuh orang nih. Oke, kena. Kena. Tapi gak mati. Ah, gue yang mati. Cari spot yang enak lagi. Kena. Ya. Oh, nice. Wah, gak kena, anjir. Gila, gemes banget gua sama keinginan. Wah, kena dong. Wah, kena dong. Oke, dapat. Santai, tenang, relax. Di belakang ada orang, di belakang ada orang. Itu tuh di belakang lu. Ah, gila ya. Anjir. Gemes banget gua main kayak ginian. Sniper down. Hunter killer drone deployed. Wah, gila tuh orang malah di atas sana ya. Kena dong. Lu jadi pusat perhatian di tengah. Jangan sampai ke tengah juga. Si. Dia lagi ngumpul tuh enak banget tuh di drone tuh. Buzai. Aduh, anjir, enggak kena. Ah, oh, menang. Gila, anjir, kaget-kagetan gua main kayak ginian. Gua gregetan main kayak ginian, guys. Karena gua sendiri bukan user sniper lagi ya. Lagi sekali gua bukan user sniper dan tiba-tiba gua dapat tantangan kayak gini. Widih, aduh. Gila. Oke, apa kita dapat 3 besar? Kayaknya enggak deh. Gua ngekillnya enggak terlalu banyak soalnya. Loh, dapat deh. Gua dapat nomor 3. Padahal dia aja gua sniper loh. Bener nih. Kill 9 bakal kita ya. Teman-teman kita kill 0 loh. Gak jelas banget anjir. Oke. Mungkin sekian dulu video gue main COD kali ini. Mungkin singkat aja gue main COD nya, gak lama-lama. Karena gue ingin review tadi game Sniper Only tadi. Ini baru banget update dari COD Mobile, yaitu Sniper Only ini. Dia pakai sniper, ada dua jenis tadi. Sniper apa gitu, gue kira tadi sniper rifle. Apa itu bener sniper rifle juga gue gak tahu. Terus ada sniper yang gue pakai itu, gue lupa juga namanya apa ya tuh namanya. Namanya itu DLK33, itu sniper yang gua pakai tadi. Dan menurut gua game kali ini, game Sniper Only ini benar-benar greget ya. Untuk kalian yang memang pro sniper itu is okay aja sih, kalau main kayak ini justru kalian bakal seneng ya. Karena di sini kalian udah dapat feel-nya. Jadi kalau kalian sama kayak gua yang enggak terlalu jago pakai sniper tuh bakal greget banget main kayak ginian. Dan ya mungkin sekian aja gua mainnya. Kalau kalian suka, kalian tinggal like, comment, dan subscribe aja. Dan see you guys in the next video. Bye bye.